Emang gak bahaya kalau jengking? Aman lah. Have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you. 20-an 20 juta guys. Guys, gak kerasa, ternyata sebentar lagi udah 8M subscribers. Wow, thank you banget. Makanya ayo dong, yang belum subscribe, please, 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 tinggal subscribe doang, kan gratis. Biar gue dan tim jadi semangat, oke? Pokoknya gue pengen 8M subscribers, bahkan akhir tahun bisa 10M subscribers. Bisa gak ya? Cuma lu doang yang bisa ngelakuin, oke? Subscribe, please. Apa kabar? Peter guys, Super Dot Reptil. Ini hari keberapa sih? Hari kedua. Hari kedua guys. Tetap guys, kalau kura-kura itu sulcata masih tetap orang minat ya. Kenapa menurut lo sulcata orang minat? Apa ya, memang sulcata ini kan memang dari dulu ya, ya. Jadi kayak merakyat lah dia. Selain harganya juga stabil, dia juga kan umurnya panjang. Iya betul, dan bisa besar. Dan nomor 3 kan di dunia kan. Iya betul, 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 betul. Oke, ini sampai kapan? Sampai hari Minggu. Hari Minggu ini kita kesini nih hari Kamis ya. Kamis. Oke, kita lihat yang lainnya ya. Oke, sip. Super Dot Reptil. Ada kan IG lu? Ada dong. Ya udah masih. Maksudnya apa nih? Masih. Bukan event lagi ya. Iya, kita lihat-lihat yang lainnya guys. Halo. Guys, Budi, sahabat lama gue. Ini event keberapa ya Budi? Ketujuh. Ketujuh loh, ketujuh. Ini sempat mundur gak dari, sempat ya? Gara-gara PPKM yang terakhir itu. Ini harusnya bulan apa? Harusnya bulan yang pas ke PPKM itu yang aduh. Udah tapi rame juga sini ya. Alhamdulillah nih mall baru tapi pengunjungnya ya. Ini hari biasa loh. Ini di Senayan apa namanya? Spark. Ini mall baru ini Senayan Park mall baru tapi oke okay, pengunjungnya oke okay banget guys. Dan di sini tiba-tiba gue ngeliat Kalajengking. Ini keren-keren. Kalajengking loh, mainannya Kalajengking loh. Kok suka? Karena aku Scorpio. Karena dia Scorpio, dia harus suka Kalajengking ya? Iya. Emang nih, Kalajengking itu gak bahaya ya? Gak tahu nih. Emang gak bahaya Kalajengking? Aman lah. Kita tanya guys. Aman gimana? Asal. Yang bahaya Kalajengking itu bagian apanya? Coba dipasang. Kalau Kalajengking itu yang bahaya itu di bagian sengat ini kan? Iya, di bagian sengat ini. Terus dia akan menyerang kalau? Kalau merasa terancam, tapi kalau misalkan dia biasa ya kita elus pun oke okay lah. Masih bisa. Kalau dia dut gitu, yang efeknya? Jangan dipencet. Kalau efeknya ini kebetulan ini kan long venom, jadi cuma setara dengan sengatan lebah lah, nyutan dikit. Oh iya, tidak mematikan. Tidak. Mematikan bagi mangsanya. Betul. Kok berani banget sih ini Scorpio Girl? Scorpio Girl. Yes. Coba dong aku. Kok berani sih? Cobain ah. Oh my god. Cakep ya? Cakep banget. Cakep banget ya. Terus tadi tempatnya gimana kok ini? Ini udah sama tempatnya. Terus makannya sayur kayak kura. Lucu juga ya? Lucu banget. Ini bisa gede ya? Bisa dua kali lipatnya paling ah. Dua kali lipatnya. Warnanya gini warnanya aja. Warnanya udah sama kayak gitu. Lihat deh. Itunya ada ungu-ungunya. Iya, lucu banget. Lucu banget. Ini gak usah pakai air. Dia kepiting darat, jadi pemeliharannya mirip kayak torto sih. Pagi direndam gitu. Bisa ngejepit? Udah jinak. Itu mulutnya gitu loh guys, dulu. Ayo kita buka dulu. Coba kita lihat dulu ya. Kita buka dulu. Gue ketemu sama pecinta hewan tuh suka. Boleh pakai sampel guys. Yang lain gak tante? Boleh. Ayo coba lihat, kita lihat. Ini akan ngejepit.
bisa? Udah jinak. Kok udah jinak? Gimana iya. ceritanya dijinakinnya? Bisa, udah terbiasa lah, bukan jinak ya. Terbiasa dengan manusia lah, kalau jinak mah beda. Keasikannya pelihara gini apaan? Unik, jarang yang punya. Oke. Makanannya sayuran dong? Makanannya dia omnivora, sayur, buah, daging, semuanya mau. Daging gimana dong kalau daging? Daging ya misalnya kayak fillet aja gitu, tapi dia lebih ke sayur sih ya, karena kan dia habitat hutan. Jadi lebih makan ke daun-daun muda. Emang pelihara apa aja? Oh, enggak, cuma kura doang. Dulu pernah punya kelomang, punya anjing. Dulu zaman dulu ya kelomang ya? Iya. Yeah. Ya ampun. Punya kelomang, punya anjing, punya ikan. Terus akhirnya sekarang coba, ini baru coba? Ini cuman, ya ini baru coba. Ini beneran nggak akan dijepit? Kalau dijepit juga biasa aja ya? Nggak sakit lah dia. Kok dia nggak ada antenanya? Nggak ada dong. Biasanya kan di sini ada gitunya kan? Iya, itu yang bakau punya. Iya. Lucu juga nih guys. Makanya lucu kan? Wah racun nih. Iya racun. Iya bener. Halo. Halo, tapi dia nggak tahu tuannya dong? Nggak. Lihat matanya, dapat matanya guys, tuh matanya tuh. Mata nggak dipilih, belum punya gue. Wih, harga berapa ini? Ya, murah. Gue nanya harga, sialan dah. Murah, lu beda sama murah orang-orang. Agak, Kak. Dan ini masih jarang guys, pelihara ginian. Kalau ini oke okay lah ya, udah yeah. cukup lama ya. Gecko udah oke okay lah. Sorry, ini apaan baby? Kalajengking, iya yeah, baby. Kalajengking baby guys, ada sini. Keren. Ini kok ada yang warnanya aneh? Itu dari Afrika. Ini, sorry, nih. Kalau yang hitam? Sama, ini juga Afrika. Kalau yang sini rata-rata Afrika, ini India. Ini India, ini Afrika. Nah dia kalau kena UV juga bisa berubah warna. Wow, coba ulangi. Tuh guys tuh. Ih kok keren. Semuanya bisa kalajengking. Semua kalajengking itu bisa semua gitu ya? Bisa. Tuh. Di alam yang itu dia untuk nakutin mangsanya sama juga untuk cari pasangan di alam. Coba ini lagi ya, satu. Oh. Yang bisa lihat itu bangsanya dia. Wow. Iya kan. Halo. Gara-gara lihat ya, masa ada pegang-pegang kalajengking ini, jadi lihat mampir ke sini deh. Wow, aduh, takut patah deh gue ini. Bisa kan? Bisa satu resikonya kalau, patah ya? Kalau molting dia numbuh lagi. Berarti dia ada proses moltingnya juga? Ada. Berapa lama sekali? Kalau ini lama sih karena umurnya kan juga panjang, dia bisa sampai 10 tahun. Ini? Iya. Gak tahu kan. Ya kan gak apa-apa lah piaranya bareng kura. Iya benar-benar. Emang piara bareng kura bisa enggak dong? Maunya kan sendiri-sendiri. Kebetulan tantenya ada kura di rumah. Ya, makannya kan sama. Oh, pakannya sama, tapi kandangnya beda dong. Kira-kira gue disamain di kan ini. Seru guys, lucu-lucu. Kalau jengking pegang dong. Kalau jengking, takut nggak? Aman. Guys sebetulnya ya, kalau gue nggak ngelihat ada cewek pegang sih, gue juga masa kalah. Kok berani? Coba dulu. Ayo lagi dia mah. Coba satu aku. Keasikannya apa sih? Keasikannya justru karena beda dari yang lain kan, ah. Oh my god, dia pegang kalajengking, guys. Aduh, kok gue deg-degan. Dia tuh capitan kalajengking itu fungsinya buat apa sih? Buat nyapit mangsanya, buat makan. Tapi racunnya tetap dari? Dari stingnya, ekornya. Dari ekornya. Oh. Kalajengking, guys. Ih, berani banget sih.
duit aja. Gue pernah lihat di sengat apa namanya stingray. Apa stingray itu apa? Ikan pari dong kok. Ikan pari. Ikan pari kayak gini juga, tut gitu. Tut. Kok berani sih? Tapi gara-gara dia bintangnya zodiaknya Scorpio aja coba. Anaknya aja harganya segini. Ini harganya berapa? Kalau yang ini murah karena kan ini lokal cuma 35.000-an aja. Itu 35.000? Iya. Kalau ini gara-gara dari impor. Impor ada 500.000, 120.000. Wow. Oke, guys. Hobi itu emang enggak ada matinya itu. Terusan ada lagi baru. Oke. Nama lu apa itunya? IG-nya? IG-nya Cempaka Exotic Pet. Cempaka Exotic Pet. Iya. Kayaknya gue baru tahu. Cempaka Exotic Pet ya guys, IG-nya ya. Oke. Guys, kita lihat lagi yang lainnya. Oke, ular, ball python. Hai, oh Raja Perot. Wah, ini masih gue kan kita pernah liputan ke tempatnya dia ya, Raja Perot ya. Nih. Ini kecil banget, apa ini? Masih baby, halo. 2 bulan. Aduh, tuh, berapa bulan? 2 bulan. Halo. Dan harus sertifikat ya guys, ya kan? Harus sertifikat ini dari penangkaran, tuh ada ringnya nih. Ada ringnya di kakinya nih. Nah, jadi banyak penangkar-penangkar yang sudah berhasil, alhamdulillah kita dukung. Halo. Itu di aviaria. Ih, cakep. Siapa sih? Buat Amadin. Tahu aja sialan. Siapa yang gak tahu channelnya 7 juta? Ini berarti masuknya ke, bukan pin selain mah? Bukan, beda. Apa? Gold Amadin. Gold Amadin. Pins kan? Pins PA. Itunya pins, tapi ya, gue sama di. Ya gitulah, se inilah. Berumpun. Tampaknya gue salah bertanya, guys. Jadi ini tuh masuk pins. Benar pins kan? Hah? Ini pins kan? Dari negara mana ini? Gue sama di Borumpun. Zebra Australia. Oh my god, lucu banget ini. Di aviary gue banyak nih teman-temannya. Dekat lah. Oh my god. Berapaan emang? 1,5 per satunya. Entar dulu, ini jenisnya beda-beda dong. Iya, beda. Mana jantan, mana betinanya? Kemarin betinanya tuh ini. Satu. Ya, sama yang kuning jantan. Ini jantan dua. Ini jantan. Iya. Banget ya guys, Kopin saya emang keren-keren banget, lucu-lucu banget. Ih. Oke, let's see guys, tar. Kita lihat dulu. Banyak racunnya sini guys. Aldabra. Aldabranya harganya di bawah? Iya, soalnya overskirt. Hah? Overskirt. Emang overskirt itu? Iya, salib. Ini bisa apa? Aldabra salib. Oh iya, overskirt. Ini overskirt guys. Ya, coba mas lihat mas. Iya, kita hitung ya guys. Sini. Satu. Di sini deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu ya? Betul. Harusnya 13. Oh, beda ininya doang? Iya. Gara-gara ini doang? Iya. Tapi jadinya menjadi lonjong banget ya? Iya. Padahal beda ininya doang? Betul. Jantan betina nih? Belum tahu ya? Soalnya belum tahu sih. Ya, makanya. Oh, kemungkinan betina sih. Mungkin ya. Tahu deh.
harganya tapi agak di bawah yang itu ya. Iya. Kok yang ini? Ini 40 juta. 40? Iya, 40. Itu gara-gara jadi lonjong ya? Iya, lonjong dan overskirt dan agak nonjol dia terang ini. Iya. Kalau ini cukup high dome lah itulah. Iya. 24 cm, 25 cm. Oke, thank you ya. Iya, siap. Menarik sih guys, kalau gue mah suka yang overskirt. Ini Peter kemarin ngasih gue ini, gue belum review. Ini mumpung ada Peternya. Jadi ini tuh apa? Merica ajaib, Pak. Ini merica ajaib, Pak. Gue belum review gue. Enggak apa-apa. Ini kenapa kita namain ini merica? Karena bentuknya mirip merica. Nah, kenapa ajaib? Karena kita juga sebelum ngeluarin ini kan kita riset ya, ya. Itu benar-benar semua testimoninya juga ada. Itu untuk memperlancar pengeluaran urates sama pencernaannya. Jadi cocok banget untuk hewan-hewan kayak iguana, kura-kura, sulcata gitu ya, yang punya urates. Itu benar-benar buyar semua itu, Pak. Kan momoknya sulcata atau apa-apa itu semua kan gara-gara uratesnya itu, Pak. Iya, betul. Itu berarti dikasihnya berapa lama sekali? Kalau misalnya kura kita sehat atau hewan kita sehat, seminggu 1-2 kali aja. Itu di makanan, dia nggak bisa campur di air. Karena dia herbal 100% ya. Berarti dibuka dari itunya? Campur ke makanannya. Oke. Nah, nanti dia nanti di makanannya itu nanti dimakan langsung sama dia kan. Berapa banyak? Kalau saya ya pakai patokannya itu satu pelet segenggaman gini, itu bisa satu kapsul. Kapsul untuk satu genggaman. Kalau nggak pakai pelet? Pakai sayur. Jadi sayurnya kan basah tuh. Kita kasih dia nempel di sayur, nanti dimakan sama dia. Okay, atau di pepaya juga boleh. Seminggu 2 kali cukup? Seminggu 2 kali cukup. Oke. Ntar. Kita coba ya, ini produksi dari Super.Dot Reptil ya. Ntar kita coba ya. Thank you ya. Iya, Kak. Ntar. Wow. Gue mau nanya. Tadi ada itu ya. Tadi ada Aldabra overscoot, tapi kok jadi murah? Emang. Sekarang Aldabra kan, gue pernah jumpa aja tuh, yang 22 cm, itu harga cuma 20 juta. Kenapa? Tapi kayak dinosaurus beneran, kayak roti cobek ininya, satu biji-biji gitu. Oh. Kita nggak bilang dia jelek apa gimana ya, tapi ya... Selera. Cuma ya memang saat ini pasarnya begitu, lagi banyak yang masuk seperti itu. Harus high dome dan lain-lain kan, yang bagusnya. Kalau ini bener-bener high dome banget sih, bener-bener kayak roti cobek gitu loh. Tapi kita nggak bilang dia jelek ya, cuma itu ya masing-masing punya pasar sendiri lah. Tapi memang harga jadi lebih turun ya? Karena lagi banjir yang seperti itu, model seperti itu. Oh. Cuma bukan berarti Aldabra harganya semua turun sih, enggak. Sesuai kualitas dan sesuai selera sih. Oke. Yang mahal tetap mahal, gitu. Siap. Makanya gue tadi kaget. Kok, tapi bentuknya jadi manjang gitu juga ya? Manjang, lonjong. Lonjong dan dia ada kayak roti cobek gitu. Oh, beneran deh, perkasa banget ya. Iya. Oke, sip. Thank you, Peter, ya. Oke, thank you. Sip, lanjut lagi, guys. Glider Topia, Sugar Glider. Halo. Halo. Nih, Sugar Glider yang nggak pernah ada matinya, guys. Lucu-lucu banget. Binatang imut yang... Glider Topia, kenapa lu suka Sugar Glider? Lucu ya, lucu dia, fluffy, gemes. Dan juga gue pernah ketemu Sugar Glider sampai puluhan juta. Ada, yang krem, itu mana? Coba lihat. Karamel. Ini. White voice karamel. Karamel, halo sayang. Hei sayang. Berapa emang? 20-an. 20 juta guys. Sugar Glider karamel. Apa yang membuat dia istimewa? Masih belum banyak yang punya sih, ini masih susah. Warnanya juga beda. Iya, betul. Dulu gue pernah liputan ke Om Chandra. Dia juga emang produksi gila ya, Om Chandra itu ya. Oh. IG lu apa? Glider Topia. Glider Topia ya guys, follow IG-nya ya. Glider Topia. Glider Topia. Sugar glider. Tapi ini tuh sebetulnya kan bisa saja galak kan? Bisa, kalau nggak tiap hari dipegang-pegang ya pasti galak. Iya, tapi ini tuh bisa lompat, berani, bisa lompat. Seperti terbang, terus nyamperin kita gitu. Yeah. Itu kalau sudah dibiasakan seperti itu ya? Kalau udah dilatih. Halo sayang. Aduh, bawa pulang sama Duh, 20 juta. Guys, ini lucu banget liat. Aduh. Jantan betina tuh lihat dari apanya sih kok Sugar Glider? Jantan betina bisa dilihat dari sini ya, sorry. Kalau betina dia ada kantongnya nih di sini.
mana-mana. Ini BO lagi dia. Apa-apa. Kirain gue testisnya keluar. Bukan. Kirain gue pas dilihat keluar. Kirain gue testis, taunya dia pupuk. Coba kasih lihat yang jantan ya. Ini yang jantan dia ada kalo, testis ya. Ini. Nah, ini jantan. Ada bijinya. Ada bijinya. Ada ijibnya, guys. Nah, adanya kantong. Kantongnya mana sih? Ini kantong. Oh, kantong itu ya, aja. Jadi nanti dia kayak koala dan kanguru. Iya, lucu banget. Kantong. Wow. Tapi ini ada pupnya. Duh, dipungutin loh pupnya sama Kang Irfan. Ini bisa 40 juta nih harganya nih. Naik nih harganya nih. Karena pupnya gue urusin. Naik nih harganya. Kok nggak 20 juta, gue pupnya juga gue biarin. Yang ini nih, yang ini lebih stick. Oh, lebih stick. Ini lebih kalem. Wow. Wow guys, legistik guys, putih, polos, matanya hitam, belok gini guys. Ini tinggi juga. Wah, ini berapa sih? 2,5 2,5 juta. Tapi nggak ada yang lu latih buat lompat-lompat ya? Kayaknya belum. Ada deh, satu tuh yang ini karena kita bawa guys, kan yang baby-baby nih. Tapi guys, ini lihat kayak tumpukan bulu-bulu ya? Bulu-bulu. Hewan koloni. Kirain gue kayak gini pakai anu itu. Nah, karena dia nyari temen, nyari temennya biar anget. Dia lucu. Takut tuh kalau gitu. Lucu. Oh, ini kalem banget. Kalau bunyi gitu kan gitu tuh. Kira dia rusak ya. Kayak nyari ini ya. Nyari saluran ya. Halo. Oh, guys, sugar glider. Oh. Apa lu bukannya ada ya? Enggak, belum pernah seumur-umur gue pelihara sugar glider gila ya. Karena gitu belum gue terlalu kecil belum buat gue belum terpanggil. Jangan sampai Jalu atau anak-anak gue lihat selesai hidup gue nih. Dan itu Jalu dilihat. Bisa di pocket gitu, dikantongin gitu. Lucu banget emang. Iya. Makanan itu apa sih? Makanannya tuh bisa pakai bubur bayi atau kalau aku sekarang bikin makanan khusus buat sugar glider tuh. Wow, ini perlu guys nih. Nah, tuh. Nih kayak gini nih. Makanannya. Lu bikin sendiri? Iya, nih. Ini juga nih. Ini makanan sugar glider. Sadis lu. Jadi kita bikin homemade. Nah kan secinta itu lo sama sugar glider? Iya dong. Misal jadi, ini apanya? Nanti ini tuh kayak pengganti bubur susu. Jadi ini udah ada karbonya, ada proteinnya, ada buahnya. Lo bikin sendiri? Iya bikin sendiri. Ini semua bikin sendiri. Ada sosisnya, ada baksonya. Buat sugar glider ya, jangan lapar. Tapi kalau kita makan gila. Iya, ada muffinnya. Gila dia. Wow. Jadi total udah berapa lama lu mencintai sugar glider? 4 bulan kayaknya. Bohongan, tapi ini bisa langsung sebegini. Kan aku bareng sama teman-teman. Hai. Ini juga. Iya. Oh, jadi terus berkembang ya. Ditangani dengan serius, nah, guys. Melompat. Oh, dapat enggak? Iya, dia bisanya gliding bukan terbang. Oh iya, iya betul. Bukan terbang ya, guys, bukan burung itu. Jadi dia gini sip kayak ada parasutnya ya, gitu. Sini, hop. Enggak mungkin kamu sih. Kamu lompat ke dia dibeli loh. Ayo. Sini, hop. Ayo. Ayo bawa pulang loh. Hei. Enggak. Dia takut kok diapain? Dia takut ditiup. Ditiup pasti grabbing. Kalau nggak kerasak-kerasak plastik gitu, pasti marah. Berarti dia nggak bisa kagetan. Ulang tahun guys, ditiup langsung itu. Sini, sini nak. Sini nak, sini. Ya kamu jangan repot-repot, langsung aja. Lompat lagi nak. Lompat lagi. Lompat, satu, dua. Nah. Lompat lagi. Mau ikut papa baru? Lompat lagi. Mau ikut papa baru? Sini nak, aduh. Satu, dua. Hop. Thank you ya. Leader Topia, follow IG-nya. Thank you loh. Terima kasih. Kita lihat yang lainnya lagi ya. Leader Topia guys ya, follow ya guys ya. Seru. Oke, thank you ya. Ayo, kita foto. Yaudah, kalau misalkan nanti juga akan ada lagi ya? Rencana bulan apa? Desember. Kita ke Kuningan City lagi. Kuningan City, Desember akan tanggal ada lagi ya? 10-12. Oke. Gue tertarik ini apaan? Oke. Ini pakai apa sih? Soil. Apa soil?
Berapa terrariumnya aja? 13,5. Berarti buat apa aja ini ya? Buat paludarium bisa, mungkin buat common lizard atau bedded dragon. Ya bisa, iya iya. Rhino bisa. Rhino bisa? Rhino bisa. Segini gini? Iya. Karena ini cukup tebal kacanya. Karena bawahnya itu hampir 8 mili. Karena Rhino tuh ini isi banget guys, bisa agresif juga. Iya. Oh iya, ini bisa isi air juga. Bikin paludarium bisa banget. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Keren, keren. Iya, ini gede banget. Iya. Lu import dari mana nih? Dari Red Isu langsung. Keren. Ini distributor resmi. Resmi, iya. Ya. Terbesar se Indonesia saat ini. Ya. Kalau di luar ada yang lebih gede lagi? Mungkin custom ya. Kalau ini kan pabrikan. Oke oke. Tapi ini yang masuk di Indonesia ini ya, terbesar. Terbesar. Oke. Kalau misalnya itu mau kemana, ke Reptizoo? Reptizoo Indonesia. Bisa follow Instagramnya. Reptizoo. Reptil atau Repti? Repti. Reptizoo Indonesia. Follow IG-nya guys ya. Wow. Bisa puas banget nih guys. Nah, ini dia The Hakim's Channel. Gimana, rame nggak? Lumayan, Kak. Lumayan ya, alhamdulillah nih. Ini ada koleksi dari karya Heri Rasio nih. Edisi ikan. Kemudian juga, mana lagi yang Heri Rasio? Ya udahlah. Pokoknya ini, oh iya, iya, ini edisi ikan, betul. Edisi ikan semua, lu. Oke, guys. Thank you ya. Ini akan ada sampai hari Minggu tanggal 1. Tanggal 31, sorry. Sampai tanggal 31 Oktober, oke? Okay? Di sini di Spark, Senayan Park. Oke, okay, thank you ya, guys. Bye-bye. Assalamualaikum.